teman-teman kita datang hari ini memenuhi panggilan sebagai tersangka tidak ganti sudah ada. Ya, udah selesai. Berapa jam tadi hari ini? Berapa jam? Jam 9 dimulai, jam segini harus selesai. Berapa pertanyaan nanti, Pak? Sekitar 30 atau 40-an. Oke, okay. Sudah ada jadwal selanjutnya. Nanti sama penyidik. Yang pastinya hari ini dicukupkan hari ini. Tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kesehatan pada Universitas Jambi tahun anggaran 2015. Ada dua tersangka yang dipanggil dan diambil keterangannya pada hari ini, yaitu tersangka pertama Profesor Dr. Aulia Tasman selaku penandatangan kontrak, dan yang kedua adalah Saudara Mas Rial sebagai rekanan yang melaksanakan kegiatan tersebut. Pagi tadi keduanya hadir di kantor Jaksa Tinggi ini sejak pukul 9 dan langsung diperiksa oleh tim penyidik. Untuk Prof. Aulia Tasman dilakukan pemeriksaan oleh Saudara Effendi Siregar dan Bu Erma, sedangkan Saudara Mas Rial diambil keterangannya oleh timnya, yaitu Saudara Robin Abika Taret. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih untuk hasil pemeriksaan karena masih berlangsung, nanti setelah selesai baru bisa kami sampaikan. Tapi setidak-tidaknya ditanyakan kepada masing-masing itu mulai tahapan bagaimana sampai ada kegiatan pengadaan alat kesini.